Hanya menggunakan sepatu bekas tanpa modal, insya Allah kompor Anda aman dari kebakaran. Rumah Anda aman dari kebakaran karena tabung gas ini sudah dimodifikasi dengan alas sepatu bekas. Bagaimana caranya? Kita lihat saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bereksperimen lagi membuat alat agar gas LPG tidak mudah bocor dan insya Allah tidak bocor lagi. Untuk alat yang saya gunakan adalah sepatu bekas ini ya. Hanya dengan sepatu bekas ya, insya Allah gas kita aman dari kebocoran. Tapi dari sepatu ini yang kita gunakan hanya ini ya, dalaman alas dari sepatu tersebut. Oke, setelah alas dari sepatunya kita lepas, langsung kita buat malnya. Ini malnya dari dalam regulator. Kita langsung buat saja. Langsung kita gunting. Nah, seperti ini kita lubangin tengah. Oke, hasilnya seperti ini, tapi perlu kita rapikan. Setelah jadi seperti ini ada tiga ya, tapi kita coba dua, atau nanti kalau kurang ya kita pasang tiga. Oke, kita langsung buka saja pada regulator yang akan kita pasang. Kita buka regulatornya, lalu kita coba ambil ini sil merahnya. Setelah itu kita pasang ini. Nah, pasang, kita masukkan. Kita coba apakah satu masih bocor. Kita coba lagi satu lagi. Lalu kita pasang ini tanpa sil merah ya. Setelah kita pasang tidak ada suara gas bocor ya. Kita dekatkan, ini saya pakai mikrofon. Coba kita dekatkan. Tidak ada suara gas bocor sama sekali. Setelah itu kita coba nyalakan kompornya. Kompor menyala, regulator tidak bocor, aman, hanya menggunakan alas dari sepatu bekas.
Kita coba lagi, kita ulangi. Kita buka ini ya. Kita buka kompor mati. Ini tanpa menggunakan seal merah ya. Ini kosong karena karet seal merahnya sudah saya ambil. Kita coba pasang. Tidak ada kebocoran, tidak ada suara mendesis, aman. Insya Allah aman dari kebakaran tanpa karet sil merahnya. Ini hanya menggunakan sandal, sepatu bekas. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya.